Okay, satu lagu request. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga untuk hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman berikut ini, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka.
sekian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dulu. Intinya, bagus suaranya ini orang. Tinggi. Gak sanggup saya. Jadi saya ceramah saja. Oke, terima kasih. Oh, sama-sama. Join dan udah like. Ah, semoga bermanfaat. Thank you. Yo, sama-sama. Bagus sekali suaranya. Bagus. Tinggi, enggak sanggup saya. Jadi saya ceramah saja.